bila proses dah selesai, kita akan buat proses flushing di mana kru kita akan tekan injak minyak untuk keluarkan karbon daripada exhaust. So kita masukkan pelan-pelan lah. So anda masukkan terus. Dah. Jangan bimbang ah. Kalau kita dengar keadaan enjin macam ni, dia sedang bertindak di dalam enjin. So tidak ada apa-apa masalah dan ini adalah normal dalam proses zero carbon. Jangan risau, kru yang buat kereta anda ni memang terlatih. Sebab kru kami akan dilatih sepenuhnya sebelum dia berjumpa dengan customer. Jadi jangan risau lah kepada tuan jentera ni ya. Dan hari ini juga kita mencari kru-kru baru dan kita banyak kekosongan kru dan kami mencari kru-kru. Okey, sekarang kita dah selesai proses memasukkan zero carbon, kita akan buat proses flushing. Kita akan buat proses flushing. Tidak keluar. So dari pengalaman zero carbon, keadaan carbon di dalam enjin Viva ini telah terlalu keras . Jadi kita akan masukkan sebotol lagi untuk mengeluarkan carbon . Ini nerba ramai ke mana ni? So sekarang kita dah masuk botol yang kedua. Kita akan buat proses flushing. Boleh nampak ada macam asap yang berwarna hitam yang keluar dan kita boleh bau aroma karbon tu yang keluar. So proses zero di carbon proses decarbonizing ini telah sempurna dan hari ini bertuahlah jentera Viva ni dan dia akan merasai semula kehebatan. Oh, my God.